aman bertuah dengan kurniaan sumber-sumber semula jadi paling istimewa rakyatnya. With time changing so rapidly, it is not easy to hold on to traditional values. Masa depan yang cerah. Due to what my parents had, it is easy to be more job. We are in a much better position now. Economic growth has caused me in the university to take up the challenges. Tetapi nilai-nilai kita masih mengamalkan tradisi kita. We are all racing. Kemajuan demi kemajuan, chasing lah. Trying to do so many. Pemikiran kita sendiri telah berubah. I thought masyarakat Malaysia ini untuklah orang yang muka dapat masuk ke sini kan. Kita semua harus melihat ke depan dan tidak melihat ke belakang. Dan jadikan segala apa masalah yang timbul di belakang itu sebagai satu tindakan untuk kita melangkah ke hadapan. Walaupun di negara ini kita mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama, tetapi kita mempunyai semangat toleran dan kesepahaman di antara satu sama lain. Ini unsur-unsur lama diketengahkan, unsur-unsur tradisional, malah bahan-bahan tradisional dipulihkan semula penggunaannya. Sains bukan asing. Sains adalah aktiviti harian dan ia sebahagian dari hidup kita. Pembangunan ekonomi negara telah sedikit sebanyak membantu warga negara Malaysia menyedari dengan lebih mendalam tentang alam sekitar. Demi menghadapi hari muka, kita dicabar menjelajah dimensi baru. Baiklah, semangat dan inspirasi akan bersambung terukai kegemilangan satu era baru.